Oke, selamat datang keluarga Sokas. Yeay. Halo, yes. Saat ini kita akan lanjutkan session yang kedua, teman-teman. Yang tadi kita bilang bahwa session kedua ini akan langsung di tempat ini. Luar biasa. Dan kebetulan kita kedatangan seorang yang luar biasa juga. Dia adalah seorang production assistant dari Trilogy Magic Factory. Pengalaman-pengalamannya sungguh luar biasa. Jadi mungkin bagi para keluarga Bro Ahmad, ya, Ahmad Domuan Pangabean, ya, pasti akan senang sekali bahwa mengetahui bahwa anaknya sesukses yang luar biasa ini. Dan pengen tahu kan teman-teman bagaimana cara menghandle klien, bagaimana cara untuk mendapatkan klien? Nah, kita akan belajar dengan Bro Ahmad Domuan Pangabean. Kita panggil dia. Yes. Kita panggil ya. Siap. Satu, dua, tiga. Yes. Luar biasa. Siap. Cek. Wih, mantap Bro Ahmad Domuan Pangabean. Aman ya? Kayaknya ini lokasinya berbeda nih. Ada di mana ini? Berbeda banget. Wih, aduh Master, happy birthday. Di tempatnya Master Oge Atemu. Mantap. Master Oge, wah. Lagi, gawat. Luar biasa Master. Tuh. Oh, spesial ya. Hari ini spesial, luar biasa. Kita sekarang sedang berada di basecamp-nya Trilogy. Yes. Ya kan? Jadi, sukses terus buat Soyu Katana. Pokoknya terima kasih Mas banyak Rogi. Yang bisa lu ulik dari dia, banyak yang bisa lu tanya-tanya dari dia. Yang jelas dia punya banyak ilmu yang bisa dibagi ke teman-teman lainnya. Mantap. Kacau. Kompor. Yang penting teman-temannya belum pada datang nih, ya itu aman ya. Ya kita ngomongin, oh ini udah datang nih langsung ya Joy. Oke. Okay. Thank you Mas Rogi. Happy birthday, sukses terus. Sukses terus ya Mas Rogi. Ya, thank you banget. Oke. Okay. Ya, Bro Ahmad atau Bro Acong, ya, saya mau nanya, kalau kemarin kan kita udah digubris, istilahnya diisengin lah ya. Sedikit lah ya dari teman-teman kita dari Trilogy Magic Factory, ada Boris nama Denny, ada Bro Jiban dan ada Dr. Mutam juga, ya kan? Banyak lah ya. Tapi ada Fiona juga ya. Oke, sekarang kita akan ngomongin masalah inti dari production assistant yang tadi bilang Mas Roge, boleh kulik semuanya. Nah, ilmunya banyak banget dari Bro Acong nih. Nah, kira-kira Bro Acong mau cerita apa nih buat kita-kita para magician dan bagaimana cara untuk mendapatkan klien, bagaimana menghandle klien yang ribet, yang susah banget itu. Atau kita harus gimana nih masa-masa pandemi ini? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Harus gimana ya? Gue bingung cerita dari mana sih. Oh, sebenarnya kayak gue mesti dipancing juga sih. Dipancing. Gimana ya? Cara mendapatkan klien ya sebenarnya sih yang penting mau berusaha aja sih kok. Mau berusaha, giat, rajin, sama apa ya? Ya gitulah, audisi itu sih sebenarnya kalau tanya mau dapat klien kayak gimana ya kayak gitu, usaha. Ya kalau misalkan istilahnya kerja keras tidak mengkhianati hasil kan sebenarnya. Betul. Lebih ke situ sih kok. Apa lagi ya? Maksud kamu pengalaman selama ini misalnya boleh di sharing nggak? Waktu pertama ya, jadi awal-awal masih bingung lah istilahnya gimana ya saya harus ngapain ya biasanya. Nah abis itu mulai belajar boleh diceritain nggak misalnya istilahnya waktu pertama kali untuk menghadapi klien atau gimana itu boleh diceritain mungkin brother. Pertama kali disuruh handle klien. Atau ntar kalau ada pengganggu nih. Pertama kali handle. Ada siapa aja nih? Ada siapa nih? Boleh kenalan nggak? Oh, ada Rasa Rage. Wih, keren.
Russell Rich. Pacarnya, kirain pacarnya ternyata ada Russell Rich. Bro, Russell Rich, mantap. Bro, Russell Rich, mantap ini. Hey, luar biasa. Ini pada kumpul-kumpul di rumah basecamp. Iya, betul. Nya Trilogy. Lagi. Iya, betul. Lagi kita lagi ngobrol, lagi meeting lah, meeting internal sama Trilogy. Oh. Sama Trilogy family internal kita. Ganggu enggak nih? Ganggu enggak nih? Enggak, santai-santai. Udah selesai. Wes mantap ya. Udah tahu ya bahwa kita akan live lagi session kedua di tempat ini. Berarti banyak banget ya ada Russell Rich, ada Bro Jiban juga kalau salah di situ. Hei, semuanya wey. Itu yang di belakang ada Master Bo. Yeah. Halo, Bro. Halo, Master Bro. Master Bo udah jadi master nih. Iya. Mantap. Aduh, iseng banget. Aduh, iseng banget ya. Rame lah ya. Jadi semuanya ya. Ada Keloy juga ada enggak Keloy di situ? Ada Keloy, ada Keloy, ya? Ada OG, ada siapa lagi ya? Ada Didi, Mas Didi. Didi. Itu, Mana Didi itu dia? Dokumentasi kita Mas Didi jadi ada di ruangan sebelah sih sebenarnya. Oh, di sebelah. Ruangan siap. Ininya OG. Oke, kita lanjut ya. Kita enggak mau pecahin lagi kayak kemarin. Kalau enggak selesai-selesai. Enggak habis ini gitu. Ya, pengalaman pertama kali Bro Acong di Trilogy Magic Factory kan pasti ada yang mau diceritain gitu loh. Misalnya contoh, wah aku dulu waktu di sana perlu namanya pembelajaran atau gimana. Kok jadi saya yang ngomong gitu ya. Tapi it's okay. Jadi ini santai aja Bro Acong. Jadi kira-kira punya cerita apa yang menarik yang bisa di-share ke para magician atau teman-teman kita yang bukan magician. Banyak loh di sini yang kita bisa kulik dari Bro Acong ini. Sebenarnya kalau dibilang banyak ya nggak banyak sih. Sebenarnya standar aja. Cuman kayak ya apa sih pelajaran yang gue dapet di Trilogy gitu. Apa ya, banyak banget sih. Terlebih soal attitude di Trilogy kan apa ya? Attitude tuh nomor satu lah di kita tuh. Mm-hmm. Terus kerja sama tim. Wes, kerja sama tim. Wes, Darius Drew. Oke, mantap. Darius. Halo, Bro. Darius. Maaf, iklannya banyak banget. Banyak banget pokoknya iklannya. Ya? Ini pertama, udah diganggu. Di session pertama udah diganggu ya. Ini Didi. Woi. Ini namanya Didi. Halo. Terus apa ya, banyak waktu dulu pertama kali masuk Trilogy ya pertama pasti bingung, butuh adaptasi juga karena kan pasti di setiap circle punya budaya yang beda-beda juga kan, punya budaya yang beda-beda ya apa ya, nggak tahu apa-apa sih dulu kok, cuman ya akhirnya kebetulan punya pengalaman di EO and gue ada beberapa ilmu yang akhirnya gue aplikasikan di Trilogy juga, dan menurut gue ini udah biasalah di dunia IO gitu untuk apa ya, koordinasi ya untuk koordinasian dan segala macam. Oh ya udahlah, tolong bebas ya ngomongnya, bebas. Ini kayak ada sesuatu yang di keep. Banyak yang bisa Bang diangkat dari dia. Siap, Master Oge. Luar biasa. Jangan, Master. Aduh. Sebenarnya gue bingung sih. Gue bukan orang yang... Gawat. Gue bukan orang yang pinter cerita sih sebenarnya, kok. Gue demam panggung juga. Gak apa-apa, kita cerita aja. Gue diajak. Share aja. Gue diajak live begini aja. Gue keringet dingin. Kok beneran, sumpah. Waduh. Istilahnya... di sini kita cuma dia selalu pegang safety-nya pada saat gua show yang taruhannya. Oh, luar biasa, Bro. Nah, itu boleh diceritain tuh. Untuk pemanasan. Nah, itu Kelo ya? Bukan. Oh, ini Kelo. Nah, ini Kelo nih, Kelo Santiago. Kelo, nanti setelah ini Anda ya. Next, you brother. Kelo. Ya. Yeah. Okay. Kalau dia selalu pegang safety-nya pada saat Gustio. Saat Gustio yang jatuh 10 meter ya? Enggak 10 meter itu
Enggak bohong-bohong itu bohong. Enggak 10 meter. Pendek ke itu enggak lah. Ya udahlah ini. Terus kalau ditanya aduh ini orang-orang. Tuh, kayak alasan aku baca tuh putih. Kalau ditanya pegang safety-nya ya memang iya sih gue dipercayakan buat pegang safety-nya Master Oge. Pokoknya yang tentang safety ya gue sih. Maksudnya safety karena, itu maksudnya gimana bro? Istilahnya kan orang masih bingung nih, safety kan keamanan ya, safety kan. Itu siapa bilang? Itu bo. Aduh, bo ini mah gak kelar-kelar, ini Tuhan. Kalau pindah lokasi dong nanti. Kalau muncul ini nih. Lagi meeting soalnya tadi kok. Terus masih mau lanjut meeting atau gimana? Gak apa-apa. Kita nunggu jam 10 malam. Santai ya. Santai kok. Ini udah selesai sih sebenarnya. Emang pada iseng aja kok. Pokoknya kalau sama Bro Acong nih jujur aja, ini jujur nih. Itu seru banget. Wah. Gitu. Ini karena mereka pada iseng kok. Iya betul, itu maksud aku. Woi, halo Bro. Itu dokumentasi pegang musik juga buat trilogi. Oh, Didi namanya juga ya, bukan Didi yang bikin ilusi alat ilusi ya? Yang maker tuh bukan, ada beda. Jadi bukan kita ya. Tuh di trilogi kita punya spesialisasi masing-masing lah, jobdesknya masing-masing yang bisa kita ya udah kita percayakan itu ke dia. Percayakan sepenuhnya itu ke dia gitu. Oke. Ya tadi ngelanjutin Master Oge ya, safety-nya. Ya kita ngomongin safety dulu. Safety. Apa yang dimaksud dengan safety-nya ini? Misalnya contoh apakah dia istilahnya mengurus untuk keamanan, misalnya contoh kalau dia pas terjun butuh safety terus Bro Acong yang ngurusin atau gimana maksudnya safety di sini itu gimana maksudnya? Iya lebih ke kayak kontrol untuk safety-nya Master Oge siapapun itu sih performernya yang ada di trilogi atau higher trilogi. Wih, benar. Jadi kayak lebih ke double check buat safety-nya kalau misalkan ini. Misalkan begini, ini ntar jadinya kayak apa, jadi kayak apa gitu. Sampai kemungkinan terburuknya harus tahu gitu. Lebih ke itu sih kok. Terus, apalagi yang kemarin ya, Master Oge. Ya yang Master Oge yang mau istilahnya kalau nggak cepet-cepet dia bakal kepotong gitu ya lehernya atau gimana? Yang itu termasuk juga? Mana nih? Oh yang kampak ya? Iya, betul. Yang pentagram reunion. Gua harus tahu berapa misalkan dia nggak lepas berapa menit ini apa yang terjadi gitu. Terus untuk gua harus kayak misalkan gua checklist lagi, oh ada dokter di sebelah sana gitu, kayak gitu sih kok. Terus apa ya begitu ya kira-kira begitu sih kok. Oh kira-kira begitu karena udah rame ya. Jadi gak konsen nih kayaknya Bro Acong gak konsen. Tenang. Konsen, ini konsen pertanyaan kita aja. Jadi anggaplah teman-teman kita itu sebagai penghibur kita lah ya. Oke. Jadi Bro Acong istilahnya kita ngomongin pernah juga Deddy Corbuzier pernah dipegang juga safety-nya katanya. Kata Master Oge. Oh iya. Ya sama aja sih. Gue menerapkan apa yang gue terapkan di trilogi dan gue mengaplikasikan apa yang diajarin di trilogi sama gue gitu. Jujur awal. Berarti setiap performer? Apa? Berarti setiap performer Bro Acong yang ngurus semua safety-nya atau dibagi-bagi? Bila adudu. Apa namanya? Bukan. Iya sih. Bagi-bagi. Ya bagi-bagi juga. Terus nggak konsen, bener-bener nggak konsen. Ya nggak apa-apa. Parah banget. Teman-teman pesulap dari Trilogy Factory luar biasa ya. Oke. Terus apa lagi ya? Ya lebih ngejalanin SOP yang udah Trilogy punya, siapapun performernya. Ya kalau ditanya pernah
escort Deddy Corbuzier atau enggak, ya pernah. Itu waktu kapan kalau boleh tahu? Kapan ya? Lupa kok, kayaknya banyak deh. Oh banyak. Oke, banyak. Ya. Damian juga pernah waktu reunian atau acara lain? Di acara lain juga. Di acara lain. Reunian kemarin, reunian ya kita pegang. Oh gitu, oke. Okay. Berarti ya, bukan. Kenapa? Kan pokoknya semua yang hire Trilogy buat konsultannya ya untuk bagian produksinya pasti yang orang yang akan dicari gua dulu gitu. Wes, biasanya mantap. Begitu. Ya, gua kalau nggak biasa gitu, gua cuman menjalankan SOP yang sudah ada aja sih, nggak yang gimana-gimana. Dan gue make sure itu aman, baik-baik aja. Terus harus itu berjalan dengan baik, even GR ataupun nanti show-nya gitu. Kayak gitu sih. Dan untuk ketepatan waktunya, jadi harus sudah selesai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Iya, karena berbahaya ya kalau kita misalnya nggak tepat waktu, itu dangerous banget loh itu. Apalagi kita... Iya, benar. Ya, belum GR gitu kan. Karena pernah ada yang ngalamin hal itu berbahaya kalau kita nggak tepat waktu. Iya, begitu akan maksudnya itu kan jadi mempengaruhi yang lain juga kan, pasti kan. Jadi waktu tuh betul. Lumayan penting banget sih sebenarnya. Terus apa lagi? Gue bingung nih kalau suruh ngejelasin kayak gini, makanya... Nah, oke, nggak apa-apa. Aku pandu nih. Istilahnya kita mulai dari awal deh, yang tadi saya nanya. Ya, jadi istilahnya, Bro Acong pas permulaan kan waktu itu baru dipanggil tuh, ngikutin Trilogy, terus akhirnya jadi ikut sama Master Bow nih, untuk ketemu klien, terus nulis-nulis apa yang diminta oleh klien, ya kan? Terus gimana cara untuk handle kliennya agak ribet gitu ya. Tapi mau gimana? Ya. Wah, ada Chivani Kwok nih dari TV. MC juga, ya, luar biasa ya. Presenter TV nih. Dahsyat nih, mantap. Chivani. Aduh, jadi grogi nih, tontonnya. Soalnya grogi. Biasa di belakang panggung, biasa nggak kelihatan. Sekarang lagi di depan nih, gitu. Diajakin live sama Kosoyu, gila. Suatu kehormatan. Iya dong. Semua pada support sama Bro Acong. Dari kemarin tuh udah ngasih ide. Ini Bro Acong aja nih. Nah, oke, keren nih. Ilmunya waktu menghadapi klien tuh luar biasa. Nah, boleh di sharing-sharing gitu loh, Bro. Cerita-cerita. Pemalu banget sih kok sebenarnya, kayak gue lebih pemalu. Ya, gue demam panggung lah kok pokoknya. Aduh, panggung. Gitu sih. Demam panggung. Jadi gue kalau kadang-kadang nih di depan kamera tuh gue gugup sendiri gitu, gue keringet dingin. Enggak apa-apa, it's okay. Anggaplah kita teman udah lama, tenang aja. Teman udah lama. Aduh, santai aja bro, ini anggaplah ini bukan TV ya, jadi jadi istilahnya Bro Acong kira-kira mau sharing apa nih, ngobrol sama temennya nih, istilahnya teman lama nih gitu loh. Misalnya aku dulu, gua boleh kata gua juga nggak apa-apa, gua dulu gini, terus gua gini, nah santai aja bro. Ya sharing apa ya? Sharing yang penting untuk kita yang lagi pandemi ini bisa juga boleh. Ya kalau ya untuk sharing yang untuk yang lagi pandemi ya lagi masa begini ya yang pasti ya jangan menyerah lah. Pasti banyak jalan kok kalau misalkan kita mau usaha gitu. Gue jujur aja pandemi begini gue sempat yang gue harus gimana nih. Ya gue coba cari cara lah. Enggak kan gue juga gak bisa diem aja kan. Kalau gue diem aja meninggal ntar gue makan gitu kan. Benar-benar. Gue harus ada bayar cicilan dan segala macam ya gitu kan. Ya benar-benar. Terus berusaha aja, pantang menyerah lah. Yang penting usaha aja dulu kalau kata Ugi Atem. Iya aja dulu gitu. Iya aja dulu ya. Nanti urusan gimana-gimananya ya hadepin. Pasti inilah tidak mengkhianati prosesnya, hasilnya gitu. Oke. Jadi istilahnya tetap berjuang terus ya? Ya kalau di Trilogy sendiri kita punya paham ada berapa. Jadi kalau di Trilogy sendiri tuh ada
yang penting ya, yang penting di trilogi sendiri yeah. Itu kayak attitude baru skill. Jadi kita skill itu nomor 4. Oh, berarti pertama attitude, kedua attitude, ketiga attitude, baru skill. Oke. Empat baru skill ya. Di trilogi itu apa ya? Percuma lu punya skill bagus tapi attitude lu jelek. Oh, oke. Okay. Karena siap. Kita-kita ini yang maksudnya yang bawa nama trilogi gitu kan. Gimana trilogi pandangnya nanti di luar sana oleh orang awam atau even sulap lain juga. Ya kan itu dari kita juga. Benar-benar luar biasa. Cara apa ya? Cara ngomong kita dikoreksi. Banyak banget sih kok yang diajarin di trilogi dan gue banyak banget ilmu yang Nah, teman-teman tenang aja. Walaupun nge-lag tetap kita ngobrol sama dia. Oke. Suaranya sudah tidak kedengeran ya, tapi it's okay, kita akan tetap lanjut. Bro Chong, suara tidak kedengeran. Apakah ada masalah dengan speakernya atau handphonenya atau gimana? Ya, sambil ngomong gimana, apa-apa sih coba. Oke, teman-teman. Jadi istilahnya adalah kita sebagai magician harus punya attitude ya. Itu adalah paling penting. Bukan magician aja sih sebenarnya. Semua profesi attitude adalah nomor satu. Oh, ada Om Erian, thank you banget sudah hadir. Om, di sini kita ada AMD Pengabdian live lagi. Oke, siap. Kita akan panggil lagi AMD-nya ya, Pengabdian ya. Oke. Tenang teman-teman, pokoknya nggak salah kita dengerin Bro Acong ini, karena Bro Acong ini punya suatu pengalaman hidup yang luar biasa di trilogi Magic Factory, dan ini sudah didukung oleh Master OG Artemus dan Master Bo Vernon dan Bro Jiban juga yang dahsyat. Terima kasih sudah support You Talk Show, dan pastinya ini adalah untuk kita semua ya, mau magician mau profesi lain, kita semua ini adalah ilmu, bukan cuma membahas seseorang dia seorang magician atau dia seorang production assistant, tapi ini adalah ilmu yang bisa kita pakai sehari-hari atau pada saat kita melakukan pekerjaan apapun juga itu. Nah, kita lihat waiting for AMD Pengabdian. Kau belum masuk ya? Halo Hussein Official Azerbaijan. Terima kasih yang sudah hadir, dan kebetulan kita akan bertemu dengan seorang yang luar biasa. Is not able to join. Oke. Okay. What happened? Oke, okay, teman-teman bisa ditunggu aja, karena kebetulan mungkin ini masalah biasa jaringannya. Kalau lagi live seperti ini, kita butuh jaringan yang memang harus tetap konsisten. Tapi mau gimana, tiap kali jaringan selalu bermasalah, ya. Dan ini kebetulan kita membahas seorang yang luar biasa, yang dipercaya, yang dahsyat, yang bisa menghandle klien dari Trilogy Magic Factory. Oke, okay, kita tunggu sampai, oke, okay, sampai Bro Ahmad Domuan Pengabdian ready. Oke, okay, akhirnya dia datang lagi dengan luar biasa. Inilah Bro Ahmad Domuan Pengabdian, atau disebut dengan Bro Acong. Silakan, Bro Acong. Connecting dulu. Wah, pindah tempat, lokasi, mantap. Terima kasih, Master. Apa ya? Ya, sudah. Sudah bisa. Sudah mantap, sudah oke. Okay. Ada suaranya. Kok? Luar biasa, mantap. Master, oke, okay, thank you. Aman, sekarang udah jalannya dipastikan aman. Aman. Jadi bisa dilanjutkan. Gua sambil nah, itu di support tuh dari Master OG dari tadi. Jangan grogi ya. Kita tetap ngobrol santai. Ya, aman kok suaranya. Oke. Okay. Aman. Ya. Mantap. Ya. Walaupun kadang-kadang suka nge-freeze, tapi kemarin rekaman nge-freeze itu tetap jalan kok. Bagus banget. Aku lihat bagus banget yang season pertama tuh
keren banget. Walaupun kelihatannya di sini nge-freeze ya, tapi jalan ya? Bagus. Oke, kita lanjut Bro Ahmad. Ya, Bro Ahmad Domuan Pangabean atau disebut Bro Acong. Kenapa sih namanya Bro Acong sih kalau boleh tahu? Nah, kan teman-teman pasti kok dari panjang nih Ahmad Domuan Pangabean. Kenapa Acong sih? Kalau Acong, jadi kebetulan gue waktu SD tuh gue kayak Chinese lah, dibilangnya kayak Chinese gitu. Terus gue putih banget. Halo. Oke. Yes. Terus akhirnya satu kelas nggak ada yang Chinese, dan jadinya gue yang dipanggil Acong. Oh ya ampun, ternyata Bro Acong itu bukan pada saat masuk ke trilogi disebut Bro Acong, ternyata di sekolah ternyata ya. Halo. Bro Acong, apakah? Iya, dari sekolah. Iya. Hmm. Itu pas kapan tuh? SD, SMP, SMA? Dari sekolah, itu dari SD. Dari SD? Masih patah-patah ya? Halo? SD. Ya, halo, cek. Yes. Suara sih udah oke, cuman mas saya putus-putus ulang-ulang katanya tuh, Ricky Lays. Halo Ricky Lays, thank you banget, putus-putus ulang-ulang, wak-wak-wak-wak katanya. Ilai. Sorry lah. Pak ini gimana pak? Cek. Yes. Suara sih udah nggak masalah, suara nggak masalah, cuman biasalah ya. Jaringan ya. Soalnya habis hujan gede, jadi sinyalnya. Iya, hujan gede banget, betul. Kacau ya. Ini udah pakai wifi. Ini nggak ketolong katanya. Ya udah mantap. Balik lagi nggak apa-apa. Ya itulah kok. Ya inilah teman-teman namanya. Suara masuk. Jadi teman-teman kita maklumin aja karena ini lagi masa hujan ya. Hujan deras tadi juga mempengaruhi jaringan. Ya tiap lokasi beda-beda. Nah kebetulan di tempat saya masih aman ya, jadi nggak masalah. Mungkin mungkin Nosaloka ya. Untuk Rialoka itu mungkin agak putus. Wes, ada Master Bow. Vernon udah join, mantap. Nah ini ngikutin apa Master Bow yang bilang kemarin bahwa kita lanjutin dulu teman-teman. Nah baru Master Bow yang akan lanjut. Bro Acong, apakah mendengarkan udah oke? Okay? Udah ready? Halo? Master Bow. Ya, Master Bow udah masuk lah. Yep. Oke, siap. Nah, tadi kita mulai dari yang pertama itu belum kejawab loh, Bro Acong. Awal-awal muasal, misalnya waktu Bro Acong udah jauh join di Trilogy Magic. Oke. Ya udah oke, udah bagus, udah bagus. Keren, halo, mantap. Sejauh ini sudah oke. Oke, ini gambar oke. Suara sih udah oke. Suara. Cuman ya tetap... untuk gambar dan ini ya masih loading. It's okay. Kita tetap lanjut dengan suara nggak masalah. Intinya kalau production nggak berjalan, Acongnya mati. Wah gitu loh. Itu dapat ilmu dari apa? Informasi dari Master Bow Vernon nih. Jadi benar-benar harus dari Bro Acong yang produksinya yang harus berjalan yang nih. Halo. Awal.
Oke, teman-teman, harap maklum ya, karena masa-masa hujan yang deras ini mengganggu konektivitas jaringan ya. Dari kemarin sebenarnya, dari session kedua kemarin itu keganggu masalah jaringan, di sini juga masalah jaringan juga. Iya, benar banget. Iya. Karena kan, apa ya? Tuh, masih tanggung jawab. Halo? Bracong? Aman. Udah aman. Udah, okay. Jadi yang tadi belum kejawab. Waktu asal-muasal Bracong masuk di Trilogy Magic Factory, itu gimana istilahnya untuk menghandle klien itu pertama gimana gitu loh. Yang pertama menghandle klien ya, ini sih kalau tanya juga maunya gimana, maunya mereka pasti mereka punya bayangan kayak gimana, mereka punya ide maunya kayak gimana. Yang pasti pertama harus ditampung dulu, ditampung. Di luar udah mulai menghayal nih, ya kita coba jelaskan baik-baik. Oh, nggak bisa gitu, nggak, jangan kayak gitu. Ya kalau mereka, ya karena mereka yang bayar kita kan. Oke. Bosnya ini kayak gitu, lebih ke kayak misalkan, ya kalau nggak dikasih option lain, oh kalau begini gimana? Coba lempar-lempar ide aja, kita juga pasti di forum internal kita juga ya kalau misalkan idenya ya kita discuss ke forum and then kita lempar lagi ke lain. Jadi trilogi kita ada Bobby Konstantin. Kalau ada yang mau ikut camping, teman-teman dipersilakan, trilogi akan bikin camping tuh, ada iklan master dari Master Oge camping, silakan. Ini ada Robby Konstantin juga nih, master Robby Konstantin join nih. Nah mungkin Bro Robby nih mau ikutan. halo cek dengar kok? Nah, dengar suara sih oke sih, suara oke. Oke, jadi intinya gue cuma kasih tahu teman-teman pesulap di luar sana, siapapun yang nonton, walaupun cuma segitunya. Nah, wes mantap, segitunya. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana pesulap-pesulap yang mau ikut camping, kita minggu depan akan camping, kita akan piknik. Ah, piknik, wes. Kemana nih? Belum tahu. Kalau piknik. Belum tahu. Menyalain nih. 3, 2, 1. Ya, jadi kita TMF itu mau ngadain piknik bareng ya, Ge? Ya? Piknik bareng minggu depan hari Kamis. Oke. Hari Kamis, jam? Nanti kalau ada flyer, nanti aku masukin ke story, IG story aku ya, Master. Kasih goreng. Wey, Master Bo Vernon akhirnya. Nanti kita akan berbicara lagi setelah teman-teman yang lain sudah kelar. Di factory pengen ada camping ya. Camping slash pick. Itu menguncat gue. Camping ceria. Camping ceria. Ada flyernya nggak? Template flyer? Ya, jadi kalau kita mau camping atau piknik, ya bagi yang mau ikut gitu ya, nggak usah ikut. mantap itu. Mantap. Maaf ya, guys. Inilah trilogi. Oke. Dibalik kebarbarannya, semuanya. Kacau. Bisa buat. Oke.
langsung Bro Acong, jadi waktu pertama kali pasti kaget kan, loh kok kliennya seperti ini gitu loh, atau udah nggak kaget lagi, oh memang ini udah biasa lah karena aku udah punya pengalaman sebelum-sebelumnya gitu. Enggak sih, enggak kaget. Enggak kaget gimana, karena kan sebelumnya udah sempat handle klien-klien juga, klien maunya gimana untuk produksian. Emang gue di bagian produksi kan. Kayak gue terjun ke lapangan lah, gue anaknya lapangan banget kok pokoknya. Ya gue udah tahu, enggak kaget sama sekali. Oh, begini. Okay. Cuman lebih ke kagetnya gue justru lebih ke kaget dengan apa ya, budaya yang ada di Trilogy yang gue nggak pernah dapat di mana-mana, nggak pernah dapat di EO, nggak pernah dapat di manapun lah, sampai gue pernah kerja di kantor juga nggak pernah dapat. Gue dapat di sini dan gue bangga banget jadi bagian keluarga mereka. Mantap. Kalau boleh tahu apa yang belum istilahnya Bro Acong dapat apa sih di Trilogy Magic Factory yang belum pernah dialami, misalnya nggak pernah dialamin di event organizer lain gitu? Banyak banget, apa ya? Ya salah satu aja, salah satu atau salah dua. Masih dapat 80. Boleh tanya Bo, Master Bo Vernon, Master Ogi Artemus, gue bandel banget, asli dah. Oh yes, mantap. Telat, gue mau yang ceroboh lah, gue yang menggampangkan sesuatu, dan akhirnya di sini gue dapet, ya gue belajar sama mereka, mereka omelin gue tiap hari, mereka tegur gue tiap hari, tapi ini positifnya ya gitu. Terus sampai akhirnya jadilah gue gitu yang sekarang. Gue nggak bilang gue sangat menghargai waktu ya, gue lumayan menghargai waktu guys sekarang, karena gue ada yang ngomelin kalau gue telat. Oke. Terus apa lagi ya, soal attitude, balik lagi sih soal attitude, gue tahu cara menghargai orang lain, gue tahu cara berbicara dengan orang lain yang lebih tua mungkin dari gue gitu. Terus ya balik lagi hormat sama orang tua lah. Oke. Ya itu sih. Terus kayak di gua nih ada yang budaya yang gua kaget banget sampai apa ya, gua yang bisa gua banggakan di Trilogy juga. Gua bisa banggakan ini yang gua enggak pernah lihat ini, gua enggak pernah dapat ini di mana-mana. Kayak contohnya kayak misalkan gua tuh di kerjaan nih, kita lagi kerja. Yang namanya kerja capek rentan sama yang gesekan. Oke. Okay. Sama tim gua sama Master Bo sendiri, gua sama Master Oge sendiri gitu, atau sama konsultan-konsultan yang lain nih gitu. Pasti banget nih capek, stres dan segala macam diuber waktu gitu. Yang gua gokilnya ini, ketika kita sudah di luar jam kerja, kita sudah menanggalkan atribut kita nih. Udah nih atribut perang-perangkat kita nih buat show nih gitu. Itu kita jadi keluarga lagi. Kita ngeriset lagi, oke kita teman, kita nggak ada masalah dan kita ya udah gitu, nggak ada apa-apa, literally kayak nggak ada apa-apa. Itu yang gue anjir gokil, gue cukup lama untuk bisa membiasakan itu loh. Ya udah nih kita ada masalah nih, kita ada clash nih di kerjaan, wajar lah gitu kan, dan itu kita nggak terusin sampai luar. Ketika kita sudah selesai kerja, kita nongkrong, ya udah lupakan, tanggalkan itu semua. Itu gokil. Wes, mantap. Kadang-kadang orang suka masukin ke dalam hati kan ya. Kalau ada masalah masukin dalam hati, terus istilahnya wah enggak suka lah sama dia lagi gitu. Sebel sama dia. Ya ternyata ya di pada saat udah nongkrong dendam, lepaskan. Jadi kita lebih di sini kalau ada masalah ya udah kita omongin. Jadi kayak lebih okay, masalahnya di mana? Kita cari way out-nya gimana? Begini gitu. Jadi nggak ada yang dendam-dendam, masukin dalam hati, baper-baperan gitu. Ya suka-suka gitu tuh, baper-baperan tuh sering tuh. Banyak banget kok. Banyak. Itu yang gue sampai sekarang anjir. Gue bisa banggakan itu. Oh yes, mantap. Tahu nggak
Tadi-tadi aku diam aja, tapi Bro Ocong sekarang udah lancar ngomongnya, mantap itu. Ada Bro Robi Konstantin, luar biasa nih. Halo. Bro Robi ini, ya next pasti kita akan ngobrol lagi sama Bro Robi ini, tenang aja. Karena ini selesain dulu sampai Master Bo Vernon nih. Nah, perjanjiannya Master Bo Vernon itu pada saat timnya sudah selesai talk show, baru Master Bo akan talk show bareng dengan aku, gitu. Jadi istilahnya kasih dulu lah tim-tim yang dia yang luar biasa. King. Dia ini deh, Lord deh, Lord. Iya. Leader lah ya, leader di trilogi Magic Factory ya. Salah satu leader. Yeah. Jadi ada tiga kan, karena trilogi kan tiga ya. Itu ada Master OG, Master Bo Vernon, satu lagi adalah Bro Jiban sekarang. Betul lapang tidak itu? Iya benar ya? Iya. Atau siap katanya. Bro Robi katanya mau merit bulan ini, pokoknya sukses banget untuk pernikahannya, biar semuanya lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, pokoknya luar biasa. Amin, amin. Amin. Oke, jadi Bro Chong, istilahnya tadi aku dapat belajar banget istilahnya di situ bahwa segala sesuatu kan banyak tuh di luar sana yang kita nggak usah ngomong lah, pokoknya ada si magician ya itu, tapi kadang-kadang suka baper-baperan. Tapi di sini mengajarkan bahwa kita sebagai magician tidak perlu namanya baper-baperan supaya kita pesulap Indonesia saling menyatu, bukannya saling ya kesel-kesel dan sebagainya ya. Kadang-kadang sebel juga gitu loh. Kita kan maunya jadi temen, ya, tapi kita nggak mau ada namanya permusuhan. Nah itu teman-teman magician di trilogi Magic Factory mengajarkan attitude ya tadi ya. Attitude. Dan yang terakhirnya adalah yang keempat adalah skill. Nah jadi kalau sejago apapun, sehebat apapun Anda sebagai magician, kalau attitude yang nggak baik di antara magician-magician lain, nah pastinya Anda bisa menilai sendiri ya. Oke, Bro Acong. Ya. Nah, sekarang orang kan magician pengen tahu nih, gimana sih cara Bro Acong bisa ketemu dengan klien? Ya, kita kan butuh klien nih untuk show, ya kan? Kita pengen punya klien yang cukup bonafit lah untuk kita bisa show dengan high rate yang kita punya. Kira-kira ada saran untuk kita para performer atau semua gitu, profesi? Sarannya apa ya? Ya, aduh bingung kok. Kalau misalkan tanya itu gimana ya? Ya. Yang sudah dialami oleh Bro Acong sendiri lah. Istilahnya kita nggak mau ribet-ribet. Pokoknya apa yang dilakukan Bro Acong deh untuk dapetin klien? Nah, kasih yang terbaik sih kok. Yang kita. Enggak maksudnya kita bisa. Untuk nyari klien tuh gimana sih caranya gitu loh? Aduh, nyari klien gimana ya? Nyari klien ya. Ini bongkar dapur nih kayaknya kok. Kenapa? Kayaknya bongkar dapur ntar saya. Bongkar dapur. Bukan, maksudnya istilahnya ya kita nggak usah ngomong bongkar dapurnya. Tapi istilahnya kayak contohnya apa ya? Kita harus punya koneksi, terus apa gitu, gitu. Contoh seperti itu. Yang umum-umum aja tapi bisa membantu lah istilahnya buat kita para performer gitu kan. Nomor satu pasti koneksi lah om. Koneksi itu udah nomor satu. Koneksi itu ke temen, saudara, apapun itulah yang bisa dijadikan apa ya, jadikan prospek mungkin ya, dijadikan aset. Nah, ya itu dia, balik-balik kayak kemarin gue bilang, buat gue semua yang ada di sekitar gue, buat gue semua teman-teman gue, saudara gue tuh aset gue. Aset gue. Kenapa gue bisa cari, ya kasarnya adalah gue bisa cari cuan dari mereka. Dalam artian cari cuan nih ya, gue bisa prospek mereka. Mereka punya teman lagi. Gue jualan ini. Gue punya pesulap nih. Gue punya pesulap dan Gue punya sesuatu yang bisa gue jual gitu. Ya gue akan coba tawarkan ke mereka. Gue presentasi ke mereka. Ya kadang-kadang kan kalau masalah presentasi tergantung balik-balik ke orang ya. Karena kita juga nggak bisa terlalu berat presentasi ke orang yang oh iya gue tahu sulap. Tapi kan
nggak yang gimana-gimana gitu ya, lebih ke presentasinya aja yang dipilah-pilah kayak gitu, lebih ringan biar mereka ngerti dan mereka tertarik gitu aja sih. Jadi itu master sih. Master Bo Vernon juga mungkin-mungkin kalau misalnya produksiannya nggak jalan itu udah pasti mati lah ya. Ya, gua orang pertama kali yang akan mati sama Bo Vernon. Jadi karena itu gini, maksud mati di sini tuh lebih ke ya lu gua kasih tanggung jawab, lu gua kasih percaya kepercayaan. Halo Bro Alfian. Baik-baiknya dan lu jaga itu sebaik-baiknya. Karena gua mungkin gua tanggung jawabnya ke Bo Vernon, tapi Bo Vernon tanggung jawabnya ke klien juga. Gitu. Ya, sebenarnya kayak mata rantai lah. Jadi ya kalau bisa dijaga ya kita jaga semua gitu loh. Kalau tanya Bo bilang kayak gitu ya benar, gua orang pertama kali akan mati sama Bo Vernon. Dan kemarin saya ngungkit-ungkit masalah harga ya, masalah harga. Kan sekarang banyak tuh magician-magician yang banting harga ya kan. Tapi pengennya efeknya sama gitu. Pasti dibilang saya bisa seperti itu gitu loh. Nah, kemarin Bro Acong sempat mau ngomong sesuatu tuh. Gimana menghadapi hal-hal seperti itu. Klien bilang, oh saya pakai ini aja segini kok. Kok kamu segitu gitu kan. Kadang-kadang suka gitu kan. Iya benar. Kalau gue sih, ya gue gak peduli mereka jual berapa. Mereka menjual dengan yang sama gue. Tapi gue jual, okay, gue jual kepercayaan diri gue. Bahwa okay, mungkin main. Tapi gue bisa lebih baik dari itu gitu gue, dan apa yang gue jual nih gue ngerasa gue lebih baik gitu. Jangan oh. Ya kalau gimana nih bilangnya, gue bingung nih. nggak apa-apa okay. Santai yang penting semoga magician pada tahu lah istilahnya seperti itu. Oh, jadi istilahnya apa ya? Kalau misalnya ada magician yang melakukan hal itu, udahlah. Pokoknya kita nggak peduli. Pokoknya saya percaya diri bahwa saya performnya adalah yang terbaik. Ada Erinata join. Halo. Iya. Oh, jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi kita harus pede untuk melawan hal-hal yang ya banding harga lah semacam itu ya. Iya, betul kok. Ya harus pede lah, maksudnya. Ya berarti kan dia nurunin harga, dia nggak pede dengan apa yang dia jual kan, apa yang dia kasih, dia packaging nih, dia nggak pede sama apa yang dia kasih ke klien. Ya mau gimana, susah lah. Dan ya kadang-kadang suka ditelepon gini, saya oh harganya bisa perform seperti ini nggak, dia kasih tahu nih dia mau ngelakuin seperti ini dan seperti ini, budgetnya dia seperti ini, saya tapi berat, saya mau budgetnya sekian, kira-kira kamu bisa main nggak? Nah, kadang-kadang suka gitu tuh, klien. Suka nyari-nyari itu. Yang penting nyari-nyari efeknya sama ya. Gitu loh. Komen, biar sih klien gitu. Kalau gue digituin ya, gue lebih ke, mainan yang sama, tapi kan yang gue jual beda orangnya. Performernya beda yang gue jual. Terus, secara packaging juga gue yakin dengan tim gue yakin dengan trilogy gitu. Gue akan lebih baik dari dia gitu. Kenapa gue bisa jual lebih tinggi, kenapa harga gue beda gitu, karena gue punya standar, gue punya apa ya, nilai jual lah, gue punya value yang lebih dari mereka gitu. Kadang-kadang suka klien suka nanya gini, lah kamu mahal karena banyak timnya, coba kurangin timnya gitu loh. Mungkin kamu butuh karena timnya banyak, jadi budgetnya mahal gitu. Kadang-kadang suka gitu kan? Karena kenapa gue punya banyak tim? Karena itu mendukung dan menunjang performer gue, pesulap gue. Jadi gue katakan, gue punya satu tim yang okay, dia khusus ini, gue kesini, gue bukan tim yang belarakan, gue bukan tim yang serabutan gitu. Emang tim gue udah, even lo kurangin pun gue tidak akan mengurangi gue. Oke, okay, mantap. Itu ilmu tuh teman-teman, benar. Kayak yang gue
karya gue udah punya rate segitu gitu. Di trilogi begitu ya. Trilogi punya karya nih, ini ya sekarang gue pede dengan harga yang gue kasih. Kalau orang lain, oh gue bisa lebih, ya lu gak pede sama apa yang lo kasih berarti. Lu menjatuhkan karya lo sendiri menurut gue ya, tapi gak tahu kalau yang lain, gue gak tahu. Kan gue pendapat pribadi aja kok. Iya, karena kan suka seperti itu, pernah ngalamin juga gitu. Karena pernah ditelepon juga, oh kamu bisa main ini gak gitu. Si ini pesulap yang udah terkenal mainnya kayak ini gini, kamu bisa nggak main seperti itu gitu. Kalau kita bilang bisa, budget bisa diturunin nggak gitu kan, kadang suka gitu. Terus habis itu ditanyain lagi, oh kamu kebanyakan tim ya kan, kamu bisa nggak kurangin tim dari kita aja, dari hotel misalnya contoh, dari hotel kita punya ada karyawan banyak, nah kamu bisa pakai tuh jadi kru kamu. Ya nggak bisa lah, mereka kan secara bidang juga kan. Tim yang gue pakai sudah udah tim yang dilatih, tim yang proper buat perform. Pasti salah satu dari mereka punya andil di perform itu gitu. Kalau tanya ini pakai tim gue aja, tim lu tahu apa? Gitu. Salah kayak gitu, maksudnya nggak bisa jadi tolak ukur. Gue pakai tim gue ya nggak percuma. Gue akan bawa tim gue yang udah ada, yang udah terkoordinir. Ini di sini, ini di sini, ini di sini, di sini. Gitu. Kayak gitu sih kok. Kalau ya gue pernah kasar gini, kalau misalkan gitu, eh ini si ini segini, rate segini. Oh ya udah, gue akan jawab dengan tenang bahwa ya. Oh ya udah, ibu, bapak, ya silakan hubungi mereka saja. Tegas atau apa? Kita harus ngomong gitu tegas atau pelan-pelan? Kan biasa intonasinya kan mesti dilatih ya istilahnya untuk ketemu klien, kalau misalnya coba ya kita nggak tegas, dibilang tegas, kalau tegas kan yang oh nggak bisa gitu ya, nggak kayak gitu juga sih, lebih ke oh nggak gitu juga aja. Nggak bisa ibu, maaf ya udah nggak apa-apa, kalau nggak memang hari kita tidak cocok ya mungkin di tim sebelah cocok, silakan gitu ya. Halo. Oke teman-teman, ini luar biasa banget ya. Luar biasa banget nih. Ini dapat ilmu baru dari Bro Acong nih. Istilahnya kita ngadepin kalian gak perlu namanya pakai emosi yang gimana-gimana, tapi kita cuma ngomong ya udah Bapak, terima kasih. Ya kita gak bisa ya, kita gak bisa seperti itu. Ya Bapak mungkin dari tim sana mungkin bisa, Bapak boleh pakai tim sana gitu, atau magician sana. Benar gak Bro Acong seperti itu? Banget. Oke. Okay. Jadi nggak perlu pakai namanya emosi banget. Ya. Oh, Bapak nggak boleh pakai apa magician itu, Pak, gitu. Oh, kan. jangan pakai emosi karena nanti kan klien menilai sendiri. Oke. Okay. Mereka compare dong. Kan pasti akan compare gue pernah pakai ini nih gitu. Ya, dia bakal ngomong apa? Kadang-kadang suka gini, Pak, itu kan dia suka ngambil job kita, Pak, gitu kan. Gimana? Nggak, halo? Cek. Ya, udah. Ya, kenapa sih? Oke. Okay. Ini jelek banget. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi, jujur, thank you banget udah ngasih ilmu yang dahsyat nih. Ya walaupun masih banyak banget ilmu yang perlu digali lagi sama Bro Acong nih. Ini ilmunya dahsyat banget teman-teman ya. Jadi menghadapi klien itu hanya dengan menggunakan intonasi yang istilahnya tetap kita harus ngomongnya dengan rendah, gak boleh dengan emosi ya. Terus kedua, kalau ingin mendapatkan klien langsung presentasi ke saudara, ke teman, ke keluarga yang memang siapa tahu bisa menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang mau memakai jasa magician. Nah, kira-kira nih gimana caranya di dalam pandemi ini? Kira-kira ada Bro Acong ada punya ide nggak? Kan di pandemi ini kan pasti perusahaan-perusahaan nggak ada yang mau bikin acara. Banyak pesulap-pesulap
yang bikin virtual magician show. Contohnya kayak Dr. Mewton, ya kan? Dan ada Bro Jiban juga, ya gitu, semacam itu. Kira-kira apakah akan seperti terus, itu terus, atau gimana? Karena banyak di luar negeri juga, sama juga, ada yang bikin virtual magic show, nah, tiket tanggal sekian, habis, gitu. Apa ya, idenya nggak, kita juga sebenarnya di trilogi sendiri, kita juga lagi godok, kita lagi cari, kita harus ngapain, gitu. Tapi, yang jelas sih, masih... si Adam belum pesenin makan tuh, Roy! Ya, nggak tahu juga sih. Okay. Jadi intinya, kalau misalnya pada saat udah pandemi udah selesai, nah ini cara-caranya Bro Acong ini bisa kita pakai, teman-teman. Ya, jadi kita harus hadapi klien dengan baik. Jangan menggunakan emosi, dan mungkin kita bisa ngobrol dengan teman kita, kira-kira ada perusahaan nggak yang mau bikin acara. Kadang-kadang kalau kita mau presentasi ke keluarga, kan mereka nggak tahu kalau perusahaannya mau bikin acara atau nggak. Apakah itu tetap harus kita tunggu? Atau gimana? Jangan ditunggu. Kalau bisa jemput bola. Ya, kita kayak follow up aja terus. Maksudnya, ya jangan sering-sering. Lebih ke ya gimana sih kalau misalnya ngomong ke teman, lebih kayak kita ngikutin gaya bahasanya mereka. Kita ngikutin perbualannya mereka. Ya, kalau bisa kan, kalau kayak gue gini, gue harus bisa masuk ke seluruh kalangan, kan. Ketika gue di A, gue harus bisa bergaul caranya si A, gue di B, ya gue harus menyesuaikan diri bergaul di kelompoknya si B, gitu. Ya, Oke. Jadi istilahnya banyak grup, banyak gua ini, kan, banyak. Gue akan bicara, gue akan ngobrol sama mereka. Bisa ngelobi ya? Iya, gue akan dengan cara, gue ini. Nya nih, gue harus ngomong begini nih, gue dengan cara begini nih itu. Tapi eBay lain lagi gitu sih. Oke. Jadi intinya sering-sering di follow up ya, sering-sering di follow up, tapi jangan terlalu sering banget di satu orang gitu loh. Istilahnya follow up teman lain, keluarga gimana, apakah ada acara? Iya, kalau gue tanya teman-teman gue nih, weh apakah gue contoh ya, gue. Contoh. Kabar? Gimana kabar baiknya gini. Ntar gue selip-selipin gue juga ada kan. Gimana ini tempat kerja lo, perusahaan lo lagi gede ini, suka bikin ini gak sih event atau bikin apa ya, gala dinner atau apapun itu, gue bisa dong di ini dong, kali masukin gue nih, contoh aja nih gue nih kayak gitu kan. Ya. Luar biasa nih Bro Acong, dahsyat ilmunya, luar keren. Ini bentar lagi mau selesai Bro Acong ya, tenang aja, pokoknya kalau udah selesai berarti session kita selesai ya. Tapi yang tadi saya udah dapatkan, sudah saya rangkumin, terima kasih Bro Acong udah mengasih ide ke kita. Pertama ya, koneksi itu bukan hanya cuma teman tapi keluarga, saudara, ya kan. Terus orang lain ya, mungkin ya yang mungkin baru dikenal gitu kan. Kedua, ikutlah grup-grup mungkin yang ke arah yang grup-grup perusahaan dan sebagainya, mungkin bisa sebagai salah satu ide juga. Terus kedua juga harus menghead. Kenapa? Iya, biasanya itu ada grup IO, grup HRD, grup apapun. Nah, itu. Intinya ikutlah grup-grup yang kita tinggal kasih iklan atau ngobrol-ngobrol lah, istilahnya seperti itu. Kedua, handle klien itu harus tanpa emosi ya, gitu. Terus ketiga ya kita harus follow up, ya tanya-tanya teman gimana gitu, yang tadi udah diajarkan oleh Bro Acong. Tadi udah kasih contoh caranya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja, ini luar biasa nih. Ini Dr. Hadinata nih, Bro Didi. Join juga. Oke, thank you Bro Acong. Tapi udah 24 detik ya. Session kedua sudah selesai dan kita end. Thank you ya Bro Acong. Sukses buat Bro Acong. Luar biasa. Sehat selalu. Sukses untuk Bro Acong. Sampai ketemu nanti di acara event-event. Sampai ketemu juga.
Ya, bye.